Anak ini kenal. Masuk lorong, kemudian kita keluar menuju ke dinosaurus raksasa. Bagus ini saat ini, matanya seperti dibuat hidup. YG Arinda Skull, keren. Nah, telur-telur pagi ini kita ada di Santera de la Ponte. RC Tar 2008 bahagia. Diulang, Lamongan bahagia. RT 1 RW 8 Gerainda bahagia. Oke. Selamat datang di Santera de la Ponte. Taman bunga yang ada di Kota Batu, di Kota Pujon Malang. Kita masuk di situ sebuah tulisan yang luar biasa. Santera de la Ponte, taman bunga yang dikemas dengan modern yang ada di Kota Pujon, Kabupaten Malang. Sejuk dan kekinian. Masuk saya disuguhi dengan tempat-tempat yang sangat sejuk dan indah. Ini ya. Bunga warna-warni ada di sekitar sini sudah sangat indah. Keindahan Santera de la Ponte dan kesejukannya sudah uji. Tempat ini sangat ramai sekali terutama di hari libur. Bakar bayar. Siapa? Ya, tiket. Mas.
Ya, kita masih antri di tingkat masuk. Ya boleh ya. Ya ya. Ini ada adik kita senangnya. Ayo masuk orang mana? Bunga-bunga yang sangat indah ada di sini, kuning, merah, dan ramai sekali hari ini. Padahal ini hari Sabtu, ini sudah hari Minggu. Lorong pertama kita disukai sebuah lorong bunga warna-warni seperti terowongan begini. Ini tempat favorit untuk foto-foto. Ini lorong-lorong bunga. Ini sebetulnya adalah bunga sintetis, bukan bunga asli. Ya. Lorong pertama ini adalah ada rumput sintetis di bawah, kemudian ada bunga-bunga sintetis juga, bukan bunga asli ini, tapi dibuat bentuk sebuah warna-warni seperti pelangi yang luar biasa. Jagoan-jagoan RT 1 RW 8. Ini rombongan-rombongan dari berbagai kota yang berkerudung sama, berkaos sama, ini biasanya satu kontingen. Wow, unik ya, seperti air mendidih. Sedikit seperti air mendidih, padahal itu bukan. Setelah beberapa kali kita kesini, ternyata sudah muncul wahana-wahana baru. Seperti ini ada Sentra Rabbit Town ini. Ini
baru ini sepertinya kota kucing, kota kelinci. Ini dibuat ini wahana-wahana baru yang dulu belum ada. Ini kota kelinci sebuah ini baru nih wahana baru yang dulu tidak ada wahana kota kelinci. Ya, 20.000 bayarnya. Edukasi tanaman. Ini juga Pak wahana baru nih sebetulnya ini yang kita belum pernah kesini. Ini masuk ke tanaman hidroponik. Ini keaneka tanaman hidroponik. Nah, jenis-jenis tanaman hidroponik ada di sini. Disusun luar biasa, epic seperti pohon-pohon yang pohon-pohon purba ini. Ada tanaman-tanaman khususnya. Wow, senang edukasi tanaman. Jadi di sini berisi tentang berbagai macam jenis tanaman-tanaman. Ini stroberi di sini ada. Tanaman stroberi. Bagi yang belum pernah melihat bagaimana model penanaman stroberi bisa lihat di sini. Yang polybag. Kita coba lagi masuk ke sebuah edukasi tanaman. Di sini ada lagi edukasi pembibitan aneka macam tanaman termasuk tanaman hias. Ini ada di sini, ini tanaman hias ya. Jadi kalau ini tanaman jenis kaktus, ini juga ada di sini. Berbagai macam model dan cara penanamannya ada. Tanaman-tanaman jenis kaktus penanamannya sangat mudah. Ya, sekilas memang di sini memang enak karena cuacanya sejuk. Jadi tanaman-tanaman begini ini mudah tumbuh. Jadi tidak sama dengan di daerah kami yang Lamongan panas sekali. Makanya diteletakkan saja sudah tumbuh sendiri. Ya, dan juga bagaimana peternakan domba di sini. Sip. Kambing biasa lokal. Bagus banget sih. Biasa. Di sini juga ada penjualan. Antri beli es krim. Ya, selanjutnya kita di tempat istirahat sambil makan minum es tadi. Ada tempat istirahatnya. Nah, ini rupanya di sini ada tempat baru yang belum saya kunjungi dan belum merasa lihat. Ini adalah playground air. Ini ada water playground. Ini coba kita intip sebentar.
bagaimana suasananya dibuat seperti menara, seperti musola itu kayaknya. Nah, ini water playground yang ada di Santera de la Ponte ini baru juga. Dulu tidak ada, sekarang rupanya menyediakan tempat renang untuk anak-anak. Water playground di sini, rupanya ada tempat baru ini. Luncuran-luncuran sederhana dan seberapa istimewa karena sebagai pelengkap agar anak-anak bisa bermain dan berenang di sini. Rupanya Santera de la Ponte menambahkan fasilitas namanya playground, water playground. Di sana kamar mandi dibentuk seperti musola. Dan sisi water playground yang unik di sini adalah dibentuk seperti King Kong yang untuk anak-anak. Water playground untuk anak-anak. Ini juga tempat santai yang ada di sini yang disediakan untuk santai-santai buat yang lupa. Tempat santai. Ini juga tempat-tempat santai yang dulu tidak ada, yang rupanya fasilitas baru yang ada di sini. Iya, setelah dari tempat istirahat, kita sekarang diarahkan ke sebuah lorong yang sama karena ini namanya memang temanya bunga. Ya, lorongnya banyak bunga-bunga yang ada di sekitar kiri, kanan, atas. Jadi tempat yang luar biasa, Jantaran Swansea. Ada baru, perkar. Ini arena Bumperkar. Oh, ini seperti Bumperkar begitu ini kayaknya. Ya, kita lihat bagaimana model permainannya. Seperti permainan Bumperkar pada umumnya. Ah, ini persewaan baju karena ini adalah arena Korea. Ini adalah anjungan Korea. Nah, ini anjungan Korea. Jadi di sana, di sini tempat-tempat seperti kita berada di Korea. Di sini juga melayani persewaan baju, kaos dan lain sebagainya. Ada souvenir-souvenir yang ada di sini. Dumas. Iya. Ayo buka opang dong. Dumas itu Image Your Korea. Travel to Korea. Ya. Lokasi ini di setting seperti kita berada di Korea. Ya. Aneka makan macam jajanan, souvenir, baju. Di setting kita seperti berada di Korea. Welcome to Korea. Sebuah anjungan yang luar biasa di Santera de la Ponte. Di sini kita seperti berada di jalan-jalan Korea. Ya, ini arena taman bunga yang luar biasa. Untuk mana lu? Mana lu? Ini taman bunga yang sangat indah. Sebetulnya tamannya kosong, tidak apa-apa, tapi warna-warni bunga ini memanjakan mata kita untuk bisa datang ke sini. Nah, ini sekali lagi flora wisata Santera de la Ponte di background yang luar biasa di sini. Seperti berada di Italia. Ya. Ayo!
anak sing longgo. Nek mundurawi, mundurawi. Iya, aksennya ibu Bu RT 1 RW 8. Ya, kita menuju berjalan menuju ke wahana-wahana yang lebih keren di sana. Oh, karena ini wisata bunga, jadi bunga-bunganya memang yang keren di sini. Bunga-bunganya yang disetel keren di sini. Ya, ini wahana-wahana yang semakin ke sini semakin kelihatan lebih enak di sini, semakin lebih indah warna-warni dan gigi. Memang sekali lagi Santara de la Fonte ini adalah sangat memanjakan mata kita. Mungkin keren ya, memang Santara de la Fonte banyak wahana-wahana yang luar biasa ya. Baru seperti ini Columbus Santara ini arena bermain kita. Ya, arena-arena baru yang ada di sini ini luar biasa. Tempat-tempat duduknya dibuat se-just. Tidak ada petugasnya. Oh, diperbaiki. Ke sinema 7 dimensi. Loh iki gak bayar iki gak. Sing terusan iku ngono-ngono iku ben. Di sinema 7 dimensi. Rp25 ini nonton film bayar lagi. Ya, arena bermain ini. Nah, Lion V. Setelah dari sinema 3 dimensi, 7 dimensi, nah, kita akan naik ke sana, kita akan naik ke atas, menikmati wahana, apa itu? Oh, kafe ini. Ke atas. Nanti view-view pemandangannya yang bagus. Jembatan kaca. Ini tiang lala di air raksasa.
view-nya yang bagus di sini ya, jadi bisa menikmati pemandangan yang indah di Santera de la Ponte ini. Ini jembatan kaca. Sementara di sana itu adalah sekilas tuh lereng Gunung Kelut itu yang di sana itu. Antri awas, Rono, hanya 5 orang, maksimal 5 orang. Is Rono, enggak apa Rono. Iya. Kita menuju ke jembatan kaca ya. Kalau mau minggir Rono. Nah ini jembatan kaca, sebenarnya ketinggiannya paling sekitar hanya 15 meteran. Loh, ayo. Mundur. Wah. Anak baru ini saya belum pernah lihat nih. Oh, Dinowet Santera. Naruto petualangan melihat dinosaurus di bawah. Oke, ante numpak. Oh,
Badan di atas 90 cm dikenakan tiket masuk. Ini malah saya lupa taka. Ayo. Ya, kita naik yang lala coba. Tiga orang ya, Mas? Ini kita ada di dalam biang lala ya.
Tiket terusan gratis 80.000 naik yang lala situ gitu ae. Sama perosotan. Karena kita ingin melihat view Sampera de la Ponte dari atas ini. View dari atas Sampera de la Ponte kelihatan rumah hantunya di bawah. Ternyata setelah beberapa tahun tidak kesini, ini ada perkembangannya luar biasa, ada tambahan-tambahan yang luar biasa. Ini wahana-wahana yang lama di sebelah sini, ternyata nanti wahana-wahana yang baru ada di belakang. Prosotan di bawah ada Dino Warrior atau Dino Wood atau itu. Ini kelihatan dari atas, memang bagus warna-warninya di sini, ciri khasnya termasuk bunga-bunganya dan cat-catnya dibuat warna-warni sehingga kelihatan lebih indah sekali. Itu di bawah, kita sudah nyampe di atas. Nah, itu ternyata di bawah itu Dino Wood-nya sama prosotannya di atas itu ada di belakang. Tidak tahu nanti akan dibangun wahana apa lagi itu di bawah itu di kampung. Nah, dari atas ini masih belum puncak, ternyata masih naik terus. Oke. Kelihatan bagus sekali itu. Iya. Dari atas. Wih, miring. Iya, soalnya aku kayaknya berbuah. Ya, bagus pemandangannya. Tapi kan kalau kamera bakal hitam, memang ya. Apa? Ini kacanya kan sudah hitam, tapi gak kelihatan. Kaca-kaca tidak kan. Memang kacanya dibuat dari belakang. Oh, itu mau dibuat drag, atau res apa itu, res seperti mobil. Nah, itu, di lowet itu. Karena itu bobongkan. Ya, seperti bobongkan lah. Oh, itu di nowotnya di belakang, ada tambahan, ada peluncuran masih ada lagi. Oh, luncuran itu mau blok jeruwa. Kita belum melihat ke sana ya. Sementara itu pemandangannya luar biasa. Itu Gunung Panderman dan Gunung Bunda ada di sana. Sebelah sana itu gunung, aneh, pemandangannya Gunung Klot itu. Lerengnya Gunung Klot itu. Nah, sebelah sana itu adalah sekitar Gunung Anjas Moro. Kalau Gunung Lirang ketutupan bukit banyak, itu depan di atas itu bukit banyak. Sana itu tempat para layang. Nah. Gunung banyak, tempatnya para layang di sebelah sana itu di atas. Kita sudah mulai sampai di puncaknya dan turun ini. Dikelilingi gunung. Ya. Dino Wood. Ini seluncurannya kelihatan dari atas bagus sekali ya. Kita lihat ini seluncuran lagi dari atas pakai ban. Seluncuran-seluncuran yang dari sini kelihatan makin ramai. Seluncuran pelanginya. Kita lihat jadi anak yang meluncur ya. Siap, bisa kolektif meluncur. 1, 2, 3. Panjang ini. Di bawah itu warna ini cukup. Andan dur. Biasanya di sini andannya ada khas ini, suaranya harus andan Jawa. Ya, oke. Celosia.
Baluga, NSC Batu Love Garden, Batu. Iya mirip di kuman, gitu mas tuh. Si toto tadi. Ya bunga-bunganya luar biasa. Kita sudah siap-siap turun ya, kak kerosok. Mau kak kerosok mau turun kan? Iya. Nanti di loket. Kita menyusuri Dino Wood, melihat dinosaurus yang ada di sini. Ya. Ini itu loh anak baru yang saya belum tahu. Di bawah ini baru proses pembangunan. Wah, ini kandangnya dinosaurus. Ya. Ini kandangnya dinosaurus. Nah, kita masih belum menyaksikan hal-hal yang aneh. Tapi di kejauhan tampak dinosaurus mau terbang. Kelihatan dinosaurus besar. Oh, ini memang sengaja nanti ditempatkan sebagai kandang dinosaurus. Wahana uji nyali. Wah, nanti kita lihat di sana apa yang terjadi. Nah, ini dinosaurusnya besar di sini dan bergerak. Aduh, nggak tahu, nggak ngeberin rambut, teman. Oke. Berair terjun luar biasa. Asik ini. Ada bagus ini buat melingkar-lingkar kita. Tetap bunga-bunganya banyak dan indah. Kita masuk ke rute berikutnya dan dibuat ada asap-asapnya. Berkabut. Tetap dinosaurus bang. Ada sumber air mendidih. Wahana dibuat dinosaurus dibuat serem. Kolam-kolam air mendidih. Bunga-bunganya jadi seger. Wah, dibuat seperti pegunungan ini ada. Kabut-kabut asap yang indah. Thank you.
juga dinosaurus raksasa. Ini saya tinggalnya matanya seperti dibuat hidup. Suaranya. Ini yang enggak bagus lidahnya ini kayak ikan mata itu. Ini juga wahana baru, wahana ujinya nih. Ayo. Ya maaf. Ini apa yang ada di dalamnya nanti kita masih lihat ini. Mas, gak popo. Ya tetap. Setelah kita masuk area uji nyali. Lo biar anak lo panas dulu. Ya, gitu. Ya mikir aku mungkin. Ora popo, enggak masuk. Masuk aja. Enggak popo. Nah. Ya. Batu, Malang Pucon ya. Ya. Mbak Dinunya sedang anu kelaparan. Hey, halo. Nah. Masih ketemu dinosaurus, memang ini adalah Dino World. Capaian guys, selanjutnya kita coba masuk ke wahana selurutan. Mbak Lili, ikutin juga. Ada nggak? Bisa nggak? Wahana playground untuk anak-anak. Karena rutenya naik turun ternyata ya krosoy. Nah ini playground anak-anak yang warna-warni jadi asik. Naiknya lewat tali dan seperti panjat tebing, turunnya lewat selurutan, rainbow slide atau seluncuran. Kita menyaksikan rainbow slide. Satu orang meluncur. Thank you.
sembahyang dulu. Jisuku mari, Ustaz mari tak salam iki sing ngawal marare. Jowo itu kalau tak kenal Mbak dari wanita sing lanang sing kenal. Tidak rapat artinya pindah gini ya. Rainbow slide. Ini tiketnya no, pakai terusan. Ini rainbow slide luncuran warna-warni yang ada di Sentara Delapan. Kayak tiket ya ya. Oh cuma satu nih yang fungsi. Kita coba naik ini, waktunya 5-8 menit beli tiket 20.000 satu ulangan bawah laut. Ini orang-orang yang uji adrenalin. Golek bahagia iku modele koyo ngene iki lho. Ayo golek bahagia kok modele koyo ngene iki. Wes ditoto. Sentara Delapan Te bagus sekali. Sudah hampir jam 2 lur. Ini waktunya jalan-jalan menuju ke lokasi pintu keluar sambil menikmati lewat-lewat tempat kios. Untuk kios-kios makanan yang di sini saya tidak harus beli. Ternyata sore-sore dilihat dari sini pemandangannya juga masih bagus Sentara Delapan Te ini. Bunga-bunganya ini rupanya masih ada pembaruan setiap hari di tanah, perawatan-perawatan ini bunga kenikir. Kenikir-kenikir yang tua ini bisa pakai bibit ini. Dipuas itu garing-garing loh ini buat garing-garing kayak bibit. Si garing-garing ini kan. Ya, ya kau boleh ikut kayak bibit ini kau. Merbuan, bunga kenikir dan merah ini luar biasa bagus. Ini kita orang kering-kering. Oh, nanti kan kering sini. Ini pintu keluar, di sini nanti kita ada pembelian tanaman. Ibu mau keluar tak? Ibu mau keluar tak?
sana gue iku. Ya, foto ya siap. Ini foto-foto. Ya bunganya ini sebetulnya tidak awet, ini umurnya tidak lama bunga ini, tapi warnanya yang menyolok ini menunjukkan sangat bagus sudah ditempatkan. Tapi bunga ini tidak cocok untuk daerah panas ya. Jalur keluar Santera de la Fonte. Nah, di jalur keluar ini ada penjual bunga, yang di sini juga ada bonusnya, free pass-nya itu. Nah, aneka bunga bisa dibeli di sini. Ini bunga poncowarno. Ya, bunga yang sangat sejuk. Aneka bunga dijual di sini. Ini kenikir, marigold, marigold, dahlia, bunga dahlia. Bisa dibeli di sini, harganya 30.000. Ini sudah termasuk diskon atau belum? Ditanyakan. Wih, senang sekali melihat bunga-bunga sejuk. Ya, terima kasih. Kita sampai di pintu keluar, masih disuguhi dengan bunga-bunga yang indah, kuning, merah, ungu. Nah, ini bunga-bunga yang sudah luar biasa. RC Tartu RW 8 bahagia. Diulang. Lamongan Megila. RT 1 RW 8 Gerah Indah bahagia. Oke. Okay.